Jajaran Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju yang mengusung pasangan bakal calon Ridwan Kamil dan Suswono hari ini menggelar silaturahmi di Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai hal termasuk soal struktur tim pemenangan. Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju atau perpanjangan Koalisi Indonesia Maju Plus di Jakarta hari ini akan merapatkan struktur tim pemenangan pasangan bakal calon Ridwan Kamil Suswono di pelataran hutan kota Gelora Bung Karno. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menegaskan pembahasan soal struktur sejatinya telah digodok secara internal sebelum akan dirapatkan siang ini. Dasko menyebutkan struktur tim pemenangan nantinya dapat langsung bekerja memenangkan paslon Ridho di Pilgub Jakarta. Sementara komposisi tim pemenangan baru akan diumumkan pada lusa mendatang. Tampak hadir dalam acara ini Ahmad Riza Patria yang disebut-sebut akan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Ridho. Itu tadi kita di dalam berbicara singkat tentang pointers-pointers yang akan disampaikan kepada para anggota DPRD maupun anggota dari partai politik Kim Plus yang hadir pada siang hari ini. Dan tadi kami didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan, Saudara Ariza Patria, di samping dengan bakal paslon yang hadir. Dan tadi sudah didapat beberapa pointers dan kesimpulan-kesimpulan. Demikian. Struktur dari kemarin sudah siap, dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam, termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Lusa, nanti paslon akan mengumumkan tim pemenangan lengkap.